Jadi Mas Jody ini tinggal sementara di sini. Iya. Sebenarnya karena urusan bisnis saya tinggal di sini. Sebenarnya saya masih kuliah di Bandung. Begitu. Saya juga dulu di Bandung. Oh ya? Kuliah juga? Ah, jual onde-onde. Saya pikir kuliah. Sebagai warga baru, Mas Jody mesti aktif di sini. Harus ikut aturan di sini. Siap, Pak. Saya berusaha menjadi warga yang baik di sini. Iya. Pak RT, akhir-akhir ini kan kita sering kesiangan tuh kalau makan sahur. Nah, kita punya ide gimana kalau misalnya kita bikin tugas piket bangunin makan sahur. Setuju, Pak. Itu maksudnya kita tuh supaya kita itu nggak kesiangan. Betul, Pak RT. Semuanya harus dikenakan piket. Terutama warga baru. Lain, gatel. Kenapa mesti kesiangan? Kan bisa pasang alarm HP atau jam meja. Ya, maklum dong Pak RT. Kita kan kadang-kadang udah kebangun terus pengen tidur lagi. Iya benar. Jadi bangunin ya. Baiklah. Kalau begitu, mulai malam ini seluruh warga laki-laki dikenakan piket. Termasuk warga baru. Good, Pak RT. Kalau gitu sekarang kita kemon dulu ya Pak RT ya. Mari Mas. Mari. Makanya, kalau jalan pakai mata. Malu. Itu hal yang biasa sering terjadi di sini. Kadang nabrak pohon, nabrak tiang listrik, kejedot tembok, nyusruk, masuk got. Nah, sudahlah, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Pak RT? Ya ini contohnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lagi Pak RT? Rumahnya Bu Romla itu sebelahnya Dewi. Kalau gitu sekalian aja saya bangunin Dewi. Jangan. Kenapa jangan? Kan sebelahan. Dewi yang bangunin gue. Katanya, oh, lu tadarusan gimana sih? Sambil lewat. Ya udah kalau gitu kita bareng aja. Bawel lu, gue tadarusan aja dah. Assalamualaikum. Dewi sahur, Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Jody. Oh, Dewi udah bangun ya? Udah, Dewi tuh udah bangun dari tadi. Udah masak, tinggal sahur deh. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu ya. Soalnya saya mesti bangunin yang lain dulu, ya. Jangan dulu atuh, makan sahur sama Dewi ya. Kan Dewi tuh tungguin Mas Jody. Nunggu saya? Iya. Saya? Iya. Yakin saya? Iya, Mas Jody. Saya? Ya udah, yaudah. Mas Jody, udah. Pingsannya nanti aja ya. Oh, iya. Makan sahur dulu ya sama Dewi. Yuk. Iya. Masya Allah. Ayo kesiangan bangun sahur nih. Siapa sih yang tugasnya ke piket bangunin sahur? Sia-sia juga kemarin. Ayo kasih saran sama Pak RT. Abang. Gara-gara abang sih. Pusing abang tidur sini. Terus bangunin ayo makan sahur, terus makan sahur bareng. Kan jadi kita bisa makan sahur bareng, Bang. Ayo gak kesiangan. Abang malah nyengir sih diajak ngomong. Jody, kacau nih semuanya nih.
warga pada nggak bangun sahur. Gimana sih? Semua pada komplain. Lu nggak bangunin warga pada bangun sahur, ha? Pak Ustad, saya ketahan di rumah Dewi. Dewi? Iya. Waduh, sama dia gue nggak bisa marah. Pak Ustad juga sih. Udah saya bangunin, saya cari tidur lagi. Masih ngantuk ya? Sebenarnya gue nggak ngantuk. Mata gue nih, kalau mau dibuka, berat banget. Itu ngantuk ya? Ya iya, itu sih namanya ngantuk. Sama aja dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi batuk ini. Dengar suara ayah jadi keselak. Ustaz, emu protes nih. Gimana sih kok ayah kagak dibangunin tuh makan sahur? Kan ayah kagak makan. Kalau misalnya MP batal, Pak Ustaz harus tanggung jawab. Nih, gara-gara dia nih, lu bagaimana sih? Nih, kan komplain kan? Emang yang tugas piket kemarin siapa? Iya nih, si Jody. Ayah disalahin. Mas Jody, emang kemarin ente tugas piket sahur ya? Iya. Kenapa sih ayah kok kagak dibangunin? Ayah kan jadinya tidur, gak makan sahur. Ntar kalau ayah batal gimana? Makanya dikasih tahu dong yang piket itu semua harus bangunin warga. Gimana sih Pak Ustadz, gak bener banget? Fatimeh, perasaan tadi lo ngomong sama gue ngegas, tapi kok sama si Jody slow. Pak RT, ente punya telinga tuh lagi puasa salah dengar. Orang ayah ngomongnya pelan kok, pelan banget malah. Puasa disalahin. Doa aja lu. Pelan. Iya, yeah, gua dengar. Masya Allah, udah jam 4. Sebentar lagi kan imsak. Saya harus bangunin orang-orang sahur. Saya harus bangunin Dewi dulu. Mbak Dewi, sahur. Mbak Dewi, sahur. Mbak Dewi. Iya, Pak Robin, udah bangun. Udah bangun. Sahur. Bangun Bu, sahur. Berisik banget sih. Gak lihat apa kalau Inyang ini udah bangun. Lagian kalau mau bangun itu tadi jam 3. Bukannya sekarang. Udah bangunin warga yang lain apa belum? Belum. Kenapa? Udah sana jalan, tunggu apa lagi? Bukusur ini ingat bukusur. Sedap. Sayur sudah, tinggal telur dadar. Akhirnya siap juga makan sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu somagodin an adai fardhi sahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya. Gak sahur deh. Gak sahur deh. Gak sahur deh.